Halo semua, balik lagi sama gue Alen. Oke, Punishing Grey Raven lagi. Dan video ini bisa dibilang guide buat awal doang ya. Pas main di awal, jadi bukan guide soal fitur atau guide soal combo atau guide soal elemen. Tidak mendetail ke situ, tapi ya pas awal kalian harus ngapain aja sih. Oke, di sini gue udah level 21 ya. Udah level 21 dan gue nyoba reroll ya. Seriusan gue nyoba reroll itu. Rerollnya gimana? Akunnya harus beda. Ya email Google yang berbeda atau ganti-ganti kayak Facebook ke Google yang lain lagi, ya itu reroll ya. Tapi kalau menurut gue seriusan gak worth it banget sih. Aslinya itu ngabisin waktu dan juga pegel tangan ya. Karena ini game emang harus nyampe ke 1-12 dulu, alias map pertama harus beres dulu baru gacanya kebuka ya. Walaupun kalian bisa ngambil hadiah registrasi di mail pas awal-awal. Tapi untungnya gue dapet dia. By the way, apakah ada yang reroll juga terus juga dapat karakter SK di awal-awal? Karena pas di awal tuh kita di 1-12 ya udah beres itu kita gacha dan kita bisa gacha 10 kali di banner yang pertama ini ya. Ini adalah banner event ya. Dan ya gua tanyain sebelum nyampe ke 40 adakah yang dapat S rank kah? Tapi untungnya gua dapat karakter ini sih. Ini karakter favorit gua ya. Seriusan dia karakter favorit gue. Soal hadiah pre-registrasi, kalian bakal ngedapetin hadiah pre-registrasi. Jangan khawatir, walaupun akun kalian nggak ngedaftar pre-registrasi di websitenya, semua bakal dapat ini kok. Oke? Dan yang paling penting sih ini ya, dapat yang S-Rank Construct Pick atau Selector. Jadi kalian bisa milih ini di material bagian item, milih bintang 6, 1 di awal. Sesan ini ya developernya baik banget ya. Yang mana yang kalian pilih? Gampangnya kalian lihat gameplaynya di YouTube ya. Jadi setiap gameplay dari yang bintang 6 karakter ini tuh yang cocok yang mana. Tapi di sini tuh ada role-role tersendiri ya. Kayak misalnya Karina ini DPS, Kamui juga DPS, yang Lee healer, Nanami tanker kalau nggak salah, Lee juga Lee DPS kah? DPS mungkin ya. Tapi gua kasih tahu kebanyakan orang tuh milihnya antara Kamui dan juga Karina. Kalau gue akan pilih sekarang, ini juga gue rekomendasiin ya. Tapi kalau misalnya mau langsung milih silakan. Kalau misalnya ngikutin gue juga silakan ya. Jadi di gacha ini kan kalau misalnya kita 40 kali ini pasti dapat S rank kan. Kalau misalnya kita dapet Kamui di sini ya, dan gue udah milih duluan Kamui juga gitu di yang selector tadi. Jadi ada dua Kamui dan kayaknya kalau gue pribadi kalau untuk awal-awal mendingan punya dua rank S ya. Daripada satu rank S dan satu duplikatnya gitu. Ya gue berharap sih di sini dapetnya antara Karenina atau Kamui ya. Dan gacha di battle itu pakai tiket yang warna ungu ini kan. Basic Construct R&D Ticket. Dan ini tuh didapetnya dari mana? Dari event sini. Dan kalau misalnya kalian cuman ngandelin yang ini doang, si komandannya itu harus level 50. Ya itu bener-bener lama banget. Jadi ya mau gak mau sih kalau gue bakal pakai yang black card ini ya. Oke, lalu pertanyaannya apakah kita worth it kah gacha ini sampai 40 kali? Kalau menurut gue pribadi, worth it ya. Dan ini pakainya pakai tiket warna ungu. Kita bisa nambah juga sih tiket warna ungunya pakai black card ini. Tapi ya sekarang gue mau ngegacha aja. Ya gue bakal pakai black card ini. Dan ya gue convert. Semoga dapet langsung lah ya. Oke. Kalau dapet langsung bisa kan yang S kan? Ya Bianca. Kira 7 hari bakal dapet dia nih. Gak ada lagi kah? Oke, ya 19 kali lagi ya. Terus sekarang ke masalah event dan juga berhubungan dengan top up ya. Kalau misalnya kalian mau top up gitu ya, di sini kan daily supply-nya cukup sedikit pilihannya ya. Karena emang belum muncul semua. Jadi kalau misalnya kalian mau top up dan juga ada limited-limited yang lainnya, tunggu besok ya. Jadi kalau di website-nya itu tuh ada limited packs, tapi dimulai itu besok tanggal 17 Juli. Jam 7 UTC. Kalau gua convert ke waktu Indonesia Barat itu jam 2 siang ya. Dan kayaknya emang resetnya di game juga jam 2 siang deh.
entahlah resepnya jam 1 siang atau jam 2 siang. Pokoknya siang-siang ini resepnya ya. Jadi besok tanggal 17 Juli itu bakal ada limited-limited yang lain lagi. Bacaannya ya di sini. Kayak ada Gravitor series, terus juga special coating pick, terus juga limited yang lainnya. Jadi ya ini untuk di shopnya ini belum semua muncul ya. Dan juga kalau untuk first recharge-nya di sini nggak ada bacaannya sih ya. Atau mungkin yang total recharge ini ada total recharge juga. Kalau misalnya kalian semakin banyak recharge, semakin dapat hadiah-hadiah yang seperti ini juga ya. Dan hadiahnya ya wow banget sih. Tapi kalau untuk first recharge ini di website-nya tuh kalian bisa ngedapetin rain walking. Rain walking yang kayak gimana sih? Gue nggak tahu yang kayak gimana tuh rain walking ya. Dan juga kalau kalian recharge terus kalian tukerin si currency-nya, currency rainbow card ini ke black card ini, itu bakal double ya. Tapi ya banyak yang rekomendasiin sih yang multi pass sih. Lalu juga kalau untuk event di sini ke bagian news ada bagian event di sini. Nah, eventnya juga mulainya itu besok ya. Jadi untuk sekarang ini enggak ada event, tapi kalau besok jam 7 UTC alias jam 2 siang waktu Indonesia Barat ada event namanya Energy Recovery Operation ya. Ini sampai tanggal 31 Juli. Penjelasannya ada di sini ya. Ya dan sekarang kita ke bagian member ya. Tadi kan gua bilang kalau misalnya kalian mau milih DC Rector itu pertimbangkan juga kayak elemen-elemennya. Ini gue kasih secara sekilas aja. Kalau misalnya kalian ngelihat detail karakternya, di sini ada elemennya ya. 40% physical, terus 60% lightning. Jadi dia elemennya lightning ini. Dan juga kalau misalnya pengen gampang, rekomendasi partnernya ya kalian bisa ngelihat di sini siapa aja. Ini like-nya juga ada banyak. Jadi ya mungkin ini like-nya dari orang-orang yang udah veteran ya, yang mainin versi China dan juga Taiwan ini. Kalau untuk yang Lucia Dawn ini tuh sama Kamui, sama Leaf Luminance. Ini buat Phantom Pancake, kayak ini buat Warzone ya. Atau kalau misalnya kalian mau ngelihat yang lain juga, misalnya yang Dark Kamui ini, kalian bisa ngelihat detailnya juga dan rekomendasi partnernya seperti ini. Kamui, Lucia Dawn, sama Leaf. Misalnya gue sekarang milih Dark Kamui dari Selector, gue udah punya combo ini. Iya kan? Orang-orang rata-rata yang main di server China atau Taiwan itu tuh kan emang gak ngerti ya bahasanya ya. Jadi yang penting ada healer. Kalau kalian lihat di sini, ini semuanya wajib ada healer ya. Jadi Leaf itu seriusan wajib dibawa ya pas party. Terus juga kalau untuk rekomendasi equipmentnya bisa lihat di sini, dan juga untuk memori juga bisa dilihat di sini ya. Dan perharinya yang harus kalian lakuin, berarti gue ini udah hari kedua tapi gue telat ya, gagal reroll ya. Ya ini kalian harus ngelakuin mission ini ya. Daily dan juga weekly. Ini sangat-sangat wajib banget kalian beresin. Untuk daily juga kalian bisa naikin si level komandan kalian dengan cepat. Ya fokusnya kalian naikin si level komandannya ke level sampai tinggi ya. Pokoknya secepat mungkin harus kalian naikin biar fitur-fitur lainnya itu ke unlock. Oh ya, satu lagi sebelum kita ke battle ya. Untuk masalah gacha ini kan ada banner event ya. Nah sekarang kan untuk guaranteednya Lee yang entropy ini, tapi setelah itu ada Karenina yang S. Berarti Karenina tar tanggal 23 Juli. Setelah Karenina ada Leaf di tanggal 30 Juli. Dan sekali lagi di sini pakainya ya tiket gacha yang warna kuning ya. Oke, ya sekarang gue baru 212. Jadi gue belum main lama. Oh 212 mah ini battle kah? Desain karakter ini seriusan gue suka. Ini karakter rank A terfavorit gue ini. Oh, kayak gini-gini lagi ya. Kita barbar aja biar bisa ngelihat si battle. Dia tipe DPS dan lebih ke single target ya. Kalau Karenina yang S di Selector itu lebih ke area. Kalau untuk battle-nya gue masih belum bisa jelasin secara detail karena gue juga masih belajar di sini. Oh my god, ini skill ultinya. Oke, kayak gini lagi. Kita hajar aja. Oh my god. Dan untuk combo game ini cukup sulit kalau misalnya kalian baca si skillnya ya. Jadi kalau gua ngeluarin orb yang merah, misalnya satu orb merah atau dua orb merah itu serangan fisikal biasa, tapi kalau tiga orb merah itu serangan lightning ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngeluarin tiga warna yang sama orb, ya itu bakal bisa ngeluarin skill karakter yang ada sebelah kanan ini, icon-nya ya, sesuai dengan warnanya.
Gue suka kalau misalnya selebrasinya pakai skill ulti ini. Oh, dan juga di sini ada yang versi hidden ya. Kalau hidden ya game ini kalau misalnya main hidden seru loh seriusan. Gue di sini masih hard by the way. Nah kalau hidden si quest-questnya suka aneh-aneh. Ntar kita bakal bisa pakai tu boss ya. Sekarang itu? Oh enggak deh. Pokoknya ada dungeon. Oh, kita bisa pakai si boss yang tadi ya. Sudahkah? Oke, lanjut. Cuman kalau untuk mempelajarinya paling gampang sih ngeliat YouTube aslinya. Jadi yang paling bagus tuh scatter ini kombonya apa aja dan yang lain ya. Oke. Sekali lagi. Jadi di sini gua ngelindungi si bosnya by the way. Alright, satu lagi. Oke. Yap. Tapi ya kalau misalnya kalian ngikutin dari beresin dari mission, terus juga beresin dari yang no fight mission, ya ini hadiah-hadiahnya juga bener-bener worth it banget. Ya akun kalian ya bakal maksimal kalau misalnya per hari atau daily-nya diberesin semua ya. Tapi ya untuk gameplay-nya, sampai situ aja. Dan semoga membantu ya. Kalau misalnya ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar. Kalau ada yang kurang juga, silahkan ditambahin juga di kolom komentar ya. Tapi ya, kalau suka videonya, silahkan like. Kalau suka channel-nya, silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.